Okey, jadi ini adalah door closer yang saya beli daripada Lazada. Okey. So kalau kita buka, kita tengok apa ada dalam ni. Manual. Okey. So, tak ada. So ni macam palm dia lah. Okey. Lepas tu dia punya ni lah, benda-benda hydraulic yang control untuk tutup buka pintu tu. And then dia akan bagi, dia bagi skru. Ni standard lah. Lepas saya baca manual tu, saya ada, sebab dia ada ukuran, saya dah siapkan template dia. So template ni kita akan lekat kat pintu. Saya dah mark dekat mana point yang saya perlu drill ataupun tubuh lubang. Jom kita pasang pula. Okey, sebelum kita pasang unit ni, penting untuk kita tahu bahawa bahagian yang kita boleh adjust ni mesti menghadap kepada hinges ataupun angle pintu, bukan sebaliknya. Okey, yang ni mesti menghadap ke angle pintu, bukan macam ni. Baik, okey, jom kita pasang. Okey, seterusnya kita nak pasang benda ni pula. Jadi, kalau tengok dekat sini dia ada dua beza lah. Yang kecil ni ke dekat dengan engsel, dan yang ni jauh daripada engsel. Okey. So kita boleh adjust panjang dia macam ni lah. Okey, tapi kita akan mount dulu bahagian ni. Kita dah pasang unit ni, yang kita dah mount bahagian ni. Jadi sekarang kita nak attachkan bahagian ni kepada bahagian ni. Okey. Okey, sekarang kita dah attach bahagian atas tu. Okey, kemudian kita letak cap ni. Ni kita letak dia. So, sekarang kita tengok kita dah boleh buka pintu. Tutup pintu dengan nak tutup. Berikut adalah sikit sebanyak macam mana nak pasang door closer dekat pintu. Ianya simple dan mudah saja, tapi mungkin untuk orang yang tak tahu dia akan mana mesti itu sekarang lah. Jadi diharap video sharing ini memberi manfaat untuk anda memperbaiki lagi rumah anda menjadi lebih cantik dan rapi. Okay, jika anda suka apa yang saya kongsi dan apa yang saya buat ini, jangan lupa subscribe dan turn on the notification button. Dan sehingga berjumpa lagi dalam Zul Yusof channel. Alright. Assalamualaikum.